sekelumit perjalanan baru sebagai seorang pedande. Saniscara Wage Wuku Tambir, tanggal Masehi 30 Desember 2017, upacara tiksa pariksa Ide Bagus Gede Mardawa Padang Rata lan Ide Ayu Putu Mertawati. Dumada kelab de karya pemargin parikamer lan nentan wentan pialang. Melarapan antuk punika, mangdetan reret ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa wastu sahananing saneka abdi kesidan. Calon Diksite Lanang. Ide Bagus Gede Mardawa Padang Rata lahir pada Saniscara Wage Wuku Tambir tanggal 9 Mei 1959 Masehi adalah putra pertama dari almarhum Ida Bagus Made Dirge dan almarhum I Gusti Biang Oke. Mempunyai dua adik kandung yaitu Ida Bagus Kade Suegate Padang Rata 27 April 1963 menikah dengan Ida Ayu Saraswati Dewi, putri kedua Ida Pedande Gede Putra Telabah dari Geria Telabah. Ida Bagus Kade kini bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Udara di Jakarta. Adik yang kedua, seorang putri, Ida Ayu Ketut Gandarini Padang Rata, 2 Januari 1970, menikah ke Geria Cucukan Kelungkung dengan Ida Bagus Nyoman Mahendra yang bertugas di RSUD Karangasem. Kehidupan keluarga Ida Bagus Made Dirge di Denpasar dimulai sebagai seorang guru di Yayasan TP45 Jalan Kamboja dan sang istri berjualan hasil bumi untuk menghidupi keluarga. Sedangkan perjalanan sekolah Ida Bagus Mardawa Padang Rata pada awalnya tidak terlalu lancar karena di Taman Kanak-kanak TK Saraswati dan sekolah dasar mengalami drop out saat kelas 1 di SD 16 Denpasar. Tingkat sekolah dasar diselesaikan setelah berpindah-pindah sekolah, yaitu mulai dari SD 4 Denpasar, SD 1 Muncan, dan terakhir lulus di SD 10 Denpasar. Namun dengan berjalannya waktu, perjalanan pendidikan di SMP dan SMA berjalan dengan baik. SMP diselesaikan di SMP Negeri 1 Denpasar pada tahun 1974 dan SMA di SMA Negeri 1 Denpasar Jalan Kamboja pada tahun 1977. Pendidikan yang terakhir adalah lulus dari National University of Singapore, NUS, pada tahun 2003 dalam program Master in Public Management melalui program Lee Kuan Yew Fellows atau program beasiswa Yayasan Lee Kuan Yew. Sebelumnya, tahun 1997 menyelesaikan program Magister Management di Sekolah Tinggi Ekonomi Ganesha, Jakarta, dan tahun 1985 lulus dari jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus dari ITB tahun 1985, mulai bekerja di Perusahaan Umum Listrik Negara yang kini menjadi PT PLN Persero sebagai kelanjutan mendapatkan beasiswa ikatan dinas sejak tahun 1983. Berbagai penugasan diberikan oleh perusahaan di berbagai tempat seperti di Bali, Batam, Jakarta, dan Surabaya.
di Bali bertugas dua periode, yaitu periode pertama tahun 1985 sampai dengan tahun 2000, dan periode kedua tahun 2012 sampai tahun 2014. Sedangkan di Batam mulai bertugas tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2009 dan dilanjutkan di Jakarta mulai akhir tahun 2009 sampai tahun 2012. Setelah bertugas di Bali pada periode kedua, selanjutnya bertugas di Surabaya dengan wilayah kerja se-Jawa Timur, yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2014. Mahligai rumah tangga dimulai pada tahun 1985, tepatnya 27 Oktober, dengan menikahi Ida Ayu Putu Mertewati yang kini ikut mendampingi dalam upacara pendiksaan. Ida Ayu Putu Mertewati lahir di Denpasar pada hari Jumat, Sukrepon, Wuku Tambir, 19 Oktober 1962. Putri dari pasangan Ida Bagus Tugur dan almarhum Ida Ayu Bulan yang berasal dari Geria Cucukan Kelunggung. Upacara pewiwahan tahun 1985 dipuput oleh ide Pedanda Gedip Ketut Putra Lusu yang kini akan menjadi nabe dalam upacara Dwi Jati. Dari perkawinan ini melahirkan dua orang putri, yaitu Ida Ayu Cininta Padangrate 1986 dan Ida Ayu Anindya Padangrate 1988. Niki manis kirenge taket niki sekansar kayane mendisi ngene iki terakhir iki sekansar kayane mendisi iki mangga belakang terakhir dan sampun sekan pesan ada pesan iya lan sesuma so aku pedanda sana-sana banyak dia akan turut harus turun oleh tentu kita terburun tanah ngedumunin sekan-sekan kena ini kandas pada anda ya banyak kita buat profesor yang berdikain yang sakit pun ini sekan fitan jadi yang ada semikian nanti hanya kita yang kita takutin sampun batas ini pasti sekat panlulusanmu nenten bangga sakit nika yang itu yang sampun memagi itu yang sampun menuhi nabi sampun kerutu itu ya setelah tadi niki yang di dua benten kain putih nabi sering oranye niki benten bakal sup semaning bakal itu yang kemahagian suci putih niki kemahagian kesucian bakal hidup di ketara di kerajaan kabeh kabeh hidup berada dalam polisi bikin kanan gitu ya mangga nenten yang baik kaki je atau gak tuh ike ide sami yang hidup berada ngapit titian yang sampai saya ike rakyat sih Ratu Pedanda calon guru saksi adalah Ide Pedanda Gede Manu Singarse dari Geria Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Ide Pedanda calon guru saksi lahir pada tanggal 15 Juni 1952 dan melaksanakan upacara Dwi Jati pada 15 Oktober 2005 pada usia 53 tahun. Semasa welake, beliau pernah menduduki jabatan sebagai pendesa adat dan sangat aktif dalam kegiatan adat dan keagamaan di desa beliau. Beliau tidak hanya berkiprah di desa Sangkan Gunung, tetapi juga sangat aktif mesemetonan dan menyamubraya dengan masyarakat sekitar seperti di desa Muncan dan bahkan sampai ke kabupaten lain. Pada usia beliau yang lebih dari 65 tahun, beliau telah melayani umat
selama 12 tahun pada berbagai jenis tingkatan upacara. Ratu Pedanda Calon Guru Waktre adalah ide Pedanda Gede Putra Tamu dari Geria Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Ide Pedanda Calon Guru Waktre menjalani upacara Medikse pada 12 April 2005 atau pada usia beliau 52 tahun. Sebelum Medikse, beliau sangat aktif ngayah di bidang adat dan agama Hindu di Bali. Beliau sangat rajin ngiring ide pedanda yang ada di Bungaya dan juga ide pedanda di geria lainnya seperti di geria Akah Kelungkung. Semasa muda, beliau juga sangat intensif mempelajari budaya adiluhung seperti nyurat lontar dan mewirama sehingga kerap menjadi juara lomba pesta kesenian Bali mewakili Kabupaten Karangasem. Lahir pada tanggal 31 Desember 1953, pada usia 63 tahun saat ini, beliau telah melayani umat selama 11 tahun. Ratu Pedanda Calon Guru Nabe adalah ide Pedanda Gede Ketut Putra Lusuh yang nangun asrama di Geria Suci Lusuh, Desa Pringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Beliaulah yang akan memimpin upacara atau muput dan napak calon diksite pada hari pediksaan. Ide Pedanda Calon Guru Nabe yang kini telah menginjak usia 82 tahun melaksanakan upacara Medui Jati atau Medikse pada tahun 1975. Dengan demikian, sampai dengan kini, beliau sudah menjalani swadharma sebagai seorang pedanda selama 43 tahun. Beliau mempunyai seorang putra yang juga telah menjadi pedanda, yaitu Ide Pedanda Gede Made Putra Lusuh, Medikse pada tanggal 11 Januari 2016 dalam upacara periksaan Mepulang Rah. Ide Pedanda Calon Guru Nabi telah banyak menjalankan swadharma kewikuan Loka Palesraya dari berbagai tingkatan upacara yatnya, baik yang berlokasi di Pulau Bali maupun di Pulau Jawa. Tentu saja berbagai upacara pancayanya telah beliau puput sesuai dengan pinunas dari umat yang berlokasi di Kabupaten Karangasem serta kabupaten lainnya di Bali. Thank you.
keputusan Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem nomor 03 garing PHDI garing KAB Karangasem garing 1 garing 2018 tentang pemberian izin medikse, memutuskan menetapkan keputusan Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem memberikan izin medikse kepada Ide Bagus Gede Mardawul Padang Ratu beserta istri untuk melaksanakan upacara medikse atau medu jati pada Buda Kliwon Matal hari Rabu 10 Januari 2018 bertempat di Jalan Sakura nomor 12 Banjar Kertebuane Denpasar. Bisike setelah upacara dikse dwi jati adalah Ide Pedanda Gede Nyoman Putra Talikop, Ide Pedanda Istri Nyoman Ngurah Putri Kemeno, tempat tinggal setelah medikse atau upacara dwi jati adalah Griel Kaulu Biau Muncan.